manis. Nanti diabetes, saya kan keturunan. Risikonya 6 kali. Apalagi saya plus kegemukan. Risikonya jadi 11 kali. Jaga pakai Tropical Slim. Tak hanya gula, semuanya Tropical Slim. Ganti gulanya, jaga lemaknya. Cegah diabetes, Tropical Slim. Halo, selamat siang, selamat sore, sahabat sehat dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali nih karena di hari ini kita lagi sama-sama kita berkumpul secara online hari ini di acara apa? Di acara Beat Hypertension Online Festival 2022. Dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Dunia yang jatuh tepat pada hari ini tanggal 17 Mei. Jadi selamat Hari Hipertensi Dunia juga buat kita sekalian. Nah, kalau ngomong-ngomong soal hipertensi nih sahabat sehat nih, pasti itu udah nggak asing. Benar nggak sih? Kayak hipertensi itu, oh darah tinggi hipertensi. Nah, tapi ternyata di masyarakat ini banyak banget nih mitos-mitos dan fakta-fakta yang menarik yang kadang simpang siur nih. Ini sebetulnya mitos atau fakta? Ini benar atau enggak? Nah, pas banget nih, karena hari ini nih kita bakal sama-sama membahas itu. Nah, Naslim sebagai brand dengan produk-produk yang membantu batasi gula, garam, dan lemak, hari ini mengadakan acara untuk mencegah dan melawan hipertensi melalui acara Meet the Expert Beat Hypertension Online Festival 2022 yang disiarkan secara langsung di YouTube, Facebook dari Tropicana Slim, di YouTube dari Ina SH, dan juga di detik.com. Halo, menyambut semuanya yang sudah tergabung di YouTube, di lini, semua lini sosial media yang ada, atau di detik.com. Selamat siang, selamat sore. Kita akan sama-sama ngobrol-ngobrol hari ini mengenai hipertensi. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Tommy akan menemani sahabat sehat semua selama kurang lebih 30 menit ke depan nih. Kita akan membahas lebih dalam mitos fakta seputar hipertensi. Dan juga Tropicana Slim ini nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua. Ingat sahabat sehat, pandemi masih ada, COVID masih berkeliaran nih. Jadi caranya gimana nih biar kita segera keluar dari pandemi ini nih? Yuk kita sama-sama pakai masker kemanapun kita pergi. Dan yang kedua nih, kita penuhi asupan gizi harian kita. Salah satunya tuh gizi makanan sehat dan juga vitamin C dan vitamin D harian kita. Oke, nah kali ini Tropicana Slim juga akan bagi-bagi hadiah nih buat sahabat sehat yang menonton saat ini. Hadiahnya apa? Sebelum caranya gimana? Paling seru dong, saya akan jelasin dulu hadiahnya apa yang berhak sahabat sehat dapatkan jika sahabat sehat beruntung. Nah, yang pertama nih, ada dua orang pemenang yang akan mendapatkan digital tensimeter dari Omron senilai Rp500.000. Tuh, untuk dua orang ya berarti ya. Masing-masing akan dapat digital tensimeter Omron. Bukan hanya itu aja. Ada juga untuk tiga pemenang akan mendapatkan Debelin mini spatula senilai Rp150.000 dan voucher belanja sebesar Rp50.000 di website dari Debelin. Jadi totalnya ada 5 hadiah ya yang akan dibagikan oleh Tropicana Slim hari ini sekarang. Siapa yang mau dapat hadiahnya? Angkat tangan. Oh, banyak kan? Nah, caranya gimana dulu? Nah, sekarang caranya adalah sahabat sehat tinggal ikutin kuis. Kuisnya ada di mana? Nah, itu tuh. Ada di kolom chat dari YouTube maupun dari Facebook. Nah, ada di situ ada linknya, link kuis. Jadi sahabat sehat tinggal klik linknya, isi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di sana. Nanti 5 penjawab yang beruntung, yang pasti yang benar dan juga yang beruntung akan mendapatkan tadi tuh. 2 akan mendapatkan tensimeter dari Omron, 3 akan mendapatkan spatula dan juga voucher belanja dari Debelin. Oke? Langsung aja diklik sekarang ya, diklik dan dikerjakan. Sambil kita akan hari ini nih, selain itu, di dalam acara Beat Hypertension Online Festival ini, kita juga ada nih, menu-menu nih buat sahabat sehat nih yang suka jajan-jajan gitu ya. Jajan-jajan, tapi pengen jajan sehat, gimana sih? Makanan-makanan yang sehat tuh gimana sih? Nah, hari ini pas banget nih. Jadi di kolom komentar, di kolom chat juga ada tuh link yang akan membawa sahabat sehat langsung ke Tokopedia. Di sana banyak banget tuh merchant-merchant yang udah kerja sama Tropicana Slim untuk menghasilkan makanan yang enak pastinya. Selain enak, tapi juga sehat. Nah,
Tuh, sehat, aman buat hipertensi, aman buat diabetes, semuanya ada di situ. Bisa dipilih aja di vendor-vendor yang sahabat saya suka, misalnya merchant-merchant, aduh suka makan saladnya si ini nih, si ini. Ternyata kerja sama Tropika Sim, bisa dicek di Tokopedia, langsung aja check out, nanti dikirim makanannya ke sahabat saya semua. Oke? Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai mitos fakta seputar hipertensi. Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Dr. Ruli M. Arusli, SPPD KGH, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, Advisory Board Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, yang sudah bergabung juga hari ini. Ini spesial banget loh nih. Such an honor buat saya nih untuk ketemu dengan Prof. Ruli ini nih. Senang banget. Kita akan ngobrol langsung dengan Prof. Ruli. Buat sahabat sehat yang punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba bahas bersama dengan Prof. Ruli. Sekarang kita akan tergabung dengan Prof. Ruli. Prof, selamat siang dan sore, Prof. Halo. Halo, Prof. Sehat, Prof? Apa kabar? Luar biasa. Waduh, tuh kan. Senang kan ketemu dengan Prof ini dengan sapaan apa kabarnya itu kayak, waduh, semangatnya tuh dapat gitu ya Prof ya. Prof, hari ini kita akan bahas mengenai mitos fakta seputar hipertensi nih Prof. Ada pertanyaan-pertanyaan yep. yang akan aku sampaikan ke Prof. Sudah siap ya Prof menjawab ya Prof ya? Siap. Siap. Oke, Prof. Untuk pertanyaan yang pertama nih, langsung aja ya. Kan kita tahu nih, di Indonesia itu kan terkenal nih, orang-orang Indonesia itu terkenal ramah. Murah senyum gitu ya, terus santai orangnya gitu. Nah, benar gak sih banyak yang beranggapan kalau orang dengan karakter ramah atau cenderung santai punya kemungkinan yang lebih kecil terkena yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Itu mitos atau fakta sih, Dok? Gimana, Prof? Itu mitos atau fakta tuh, Prof? Kalau orang yang ramah yang santai itu lebih cenderung kecil untuk terkena. Sekarang, si sekarang saya tanya ya. Mm-hmm. Pak Tommy ini kan ramah. Ha. Banyak yang ketawa dari tadi ya. Iya, Prof. Hipertensi enggak? Wah, kemarin baru cek sih. Enggak tahu, enggak pernah diukur kan? Oh iya, Prof. Kebetulan kemarin habis MCU, Prof. Jadi aman. Saya aman, Prof. Untuk hipertensinya, nah, Prof. Jadi nggak ada hubungan sama orang ramah sama hipertensi. Oke. Okay. Malah orang Asia, kan kalau internasional tuh batas hipertensi itu 140 dan 90. Oke. Okay. Kalau orang Asia, itu 130 per 80. Oke. Okay. Menurut penelitian ya. Yahop Asia ini. Oke. Okay. Ya, penelitian Hope Asia ini dia hanya 130 per 80. Karena orang Asia lebih banyak kena resiko hipertensi. Oh. Jadi nggak ada hubungan sama ramah sama tidak gitu ya. Jadi tapi tetap aja ramah ya. Nggak ada hubungan sama hipertensi. Pokoknya tetap ramah kepada siapapun ya, Prof. Ya. Yeah. Hubungannya sama hipertensi ya, Prof. Iya, yeah, tetap ramah. Oke, okay, Prof. Nah, sekarang tadi kan udah dibilang ya bahwa kita emang Indonesia terkenal dengan ramahnya, tapi ramah itu tidak berhubungan langsung kok dengan hipertensi, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua nih. Kan banyak yang bilang tuh, wah, hipertensi kan penyakit orang tua, nanti-nanti aja lah cek namanya tensi darah, begitu. Tensi tekanan darah itu nanti aja kalau udah tua, itu karena penyakitnya orang tua. Nah, benar nggak sih Prof kalau sebetulnya resiko lebih rendah untuk hipertensi itu ada di anak muda? Jadi kalau ini benar-benar hanya penyakit orang tua. Mitos atau fakta, Prof? Kalau dibilang lebih rendah, iya. Oke. Okay. Tapi tidak berarti bahwa orang muda itu tidak pernah kena hipertensi. Oke. Okay. Dari angka-angka yang ada di apa namanya risk case das, sejak umur 25 tahun, okay. 15% sudah kena hipertensi. Wow. Oke. Okay. Memang pada waktu orang tua umur 75 tahun ke atas itu lebih tinggi. Tapi pada orang muda 25 tahun pak ada yang hipertensi. Kan banyak kita orang muda tiba-tiba meninggal. Nah, betul. Itu.
hati-hati walaupun lebih sedikit gitu. Oke. Jadi nggak benar, nggak benar bahwa itu penyakit orang tua, nggak. Penyakit semua umur. Betul. Jadi lebih mending kita menjaga tekanan darah kita, menjaga kesehatan kita sejak dini ya, Prof ya. Nah, yang penting. Ya, yang penting itu adalah memeriksakan berapa tekanan darah kamu. Oke. Okay. Di dekatnya rumah Tommy ada puskesmas nggak? Ada Prof, di belakang rumah Prof. Pernah nggak ke puskesmas nggak? Nggak pernah Prof. Ya itu, coba ukur tekanan darahnya berapa. Oke, okay. Nanti habis ini ya Prof. Ya? Saya akan ukur lagi Prof, siap. Karena ada yang aneh juga ya, bahwa orang yang hipertensi itu lebih banyak pada orang yang sekolah, nggak sekolah. Oh gitu. Pada orang yang nggak nganggur. Ini sekolah kan? Sekolah. Nah, okay. Tapi kalau datanya Riskesdas, itu hipertensi lebih banyak pada orang yang tidak sekolah. Oke. Okay. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Oke. Okay. Apa sih hipertensi, bagaimana menghindari? Nah, poster-poster yang sekarang itu nggak terbaca sama dia, nggak bisa baca dianya. Makanya orang yang lebih banyak hipertensi itu adalah orang yang tidak sekolah. Oke. Okay. Aneh ya? Oke. Okay. Aneh ya, ya, itu. Ya. Jadi ini kayak tugasnya kita juga ya Prof ya. Kita yang udah tahu nih informasi tentang ini, udah tahu tentang mitos fakta ini, kita bisa menyebarkan ke orang-orang sekitar kita mungkin yang nggak tahu tentang hipertensi ya. Begitu ya Prof ya? Iya. Sekarang katakanlah banyak pergi ke Pizza Hut. Orang kota kan. Tapi Pak Tommy ini berapa kali sebulan ke Pizza Hut? Nggak jarang kan? Karena takut garamnya. Tapi orang yang tidak sekolah, dia tidak tahu bahwa garam itu berbahaya gitu. I see. Jadi dia kena hipertensi. Okay, makanya tugasnya Pak Tommy sekarang bilangin ke orang-orangnya, jangan makan terlalu banyak garam. Nah, itu ya. Oke Prof, oke, siap Prof. Nah itu juga tugas sahabat sehat semua ya Prof ya, kita semua harus menyebarkan informasi ini. Pertanyaan ketiga nih, tadi ngomong-ngomong soal garam nih Prof nih. Apakah benar nih, kalau orang yang suka makan asin atau yang gurih-gurih, kan sekarang bahkan ada generasi micin gitu ya, suka dibilang apa-apa pokoknya kalau nggak dikasih penyedap rasa tuh kayak nggak afdol gitu. Sukanya tuh yang asin-asin, suka yang gurih-gurih. Nah, benar nggak sih kalau orang yang suka makan asin atau gurih-gurih, itu lebih mudah terkena hipertensi, Prof? Iya. Oke. Okay. Karena yang asin-asin dan gurih itu, garamnya pasti tinggi. Oke. Okay. Padahal garam yang diperkenankan oleh WHO hanya 5 gram per hari. Kira-kira satu sendok teh. Satu sendok teh satu hari ya, Prof ya? Satu hari, bukan satu kali. Oke. Okay. Nah, kalau kita kan korom semua garam pada umur itu, dari sekarang kurangi garam gitu. Oke. Karena gitu ya, Prof ya. Jadi saat ini kita yang makan ya bebas-bebas aja, tapi nanti kita akan kenanya tuh udah saat nanti kita lebih berumur baru tuh kena tuh. Atau ada juga yang dari kecil, dari sekarang aja pun, sudah bisa kena hipertensi karena makannya itu sendiri ya. Nah, ya, sekarang, ini ada data ya. Boleh. Data dari Riskesdas. Kalau kita bilang di Jakarta, orang Jakarta lebih banyak kemakan garamnya atau kurang daripada misalnya Kalimantan? Ayo, kata Tommy. Jakarta lebih banyak deh. Benar nggak, Prof? Lebih banyak ya. Nah ini, padahal di Jakarta paling sedikit makan garam. Oh gitu. Aneh ya. Karena apa? Okay. Karena rakyatnya di Jakarta sudah mendapatkan pendidikan, edukasi. Okay. Dan banyak yang tidak buta huruf, jadi dia mengerti. Garam itu berbahaya. Okay. Padahal di sana, di Kalimantan misalnya, calon ibu kota kita nanti, itu orang nggak yang baik. Jadi garamnya di Jakarta malah lebih sedikit gitu. Oke. Tadi aku pikir tuh karena di Jakarta lebih banyak makan pilihan makanannya lebih banyak, ini malah lebih tinggi. Ternyata enggak gitu ya, Prof ya? Okay. Iya. I see. Makanya sekarang kalau makan ya, kalau jajan tuh ingat garam, jangan ditambahin banyak, terlalu banyak garam. Supaya nanti
Tommy kalau nggak umur 50, 60 tahun udah hipertensi nanti. Waduh, waduh, waduh. Jadi kalau lagi belajar, Prof ya beli bakso ya, Prof ya. Iya, makanya. Gitu ya. Kayak itu ditumpahin kayak itu ya, Prof ya. Waduh, bahaya iya. Ya. Oke, oke, oke. Nah, Prof, pertanyaan selanjutnya masih ngomong soal garam nih. Nah, banyak tuh yang ngetren saat ini adalah, oh garamnya pakai garam Himalaya aja, warnanya pink-pink gitu. Itu lebih sehat daripada garam biasa. Jadi, nggak apa-apa, aman kok. Ini pakai garamnya garam Himalaya. Nah, ini benar nggak sih, Prof, kalau garam Himalaya itu lebih sehat daripada garam dapur yang biasa kita temukan di pasaran? Yang ya? Pasti, garam Himalaya itu lebih mahal dari garam biasa. Siap, pasti. Padahal, isinya sama aja yang NaCl-nya yang dihitungnya. Oke. Okay. Jadi mau dari Gunung Himalaya, mau dari Gunung Kelut, mau dari Gunung Kawi, mau itu sama aja garamnya yang dihitung. Oke. Okay. Jadi itu hanya mitos ya, Prof ya. Sama aja namanya garam, ya garam aja gitu ya. Iya, yang pasti garam Himalaya lebih mahal gitu aja. Iya tuh. Nah, waduh. Jadi mikir-mikir tuh kan ya, mendingan garam Himalaya atau garam biasa. Nah, sama-sama garamnya tapi lebih mahal. Mendingan pakai garam biasa tapi jumlahnya waktu pakainya disesuaikan gitu ya, biar kita nggak hipertensi gitu ya, Prof ya. Oh, tuh. Baik, baik, baik. Oke, nah sekarang nih, Prof. Sekarang aku mau nanya kebalikannya nih. Kalau tadi kan yang suka makan asin-asin. Nah, sekarang benar nggak, Prof? Kalau misalnya nih saya nggak suka yang asin-asin. Lu nggak suka lah makanan asin, nggak suka. Saya lebih aman dari terkena hipertensi. Itu benar nggak, Prof? Lebih aman apa? Lebih rendah terkena hipertensi kalau saya tidak suka makanan asin. Nggak. Kalau asin itu perlu ya. Garam itu perlu. Oke. Okay. Garam itu perlu, tubuh kita itu perlu garam. Oke. Okay. Tetapi kelebihan itu menjadi berbahaya. Oke. Okay. Jadi kita tetap perlu garam. Nggak boleh orang nggak makan garam, itu nggak benar. Harus ada garamnya. Tapi garamnya hanya 5 gram per hari. Oke. Okay. Nah, kalau ini Prof sering juga yang bilang tuh ada yang namanya hidden salt. Jadi hidden salt, hidden salt. Garam yang tersembunyi gitu. Kita biasa, oh nggak nambahin garam kok, tapi makanan gue sih udah gurih ya, udah enak ya gitu dari makanan kemasan. Mungkin seperti itu, Prof. Dari saus-saus, dari kecap manis, begitu. Ya, begini ya. Memang kadang-kadang garam itu kan untuk penyedap rasa. Betul. Nah, lebih baik memakai penyedap rasa itu misalnya merica. Oke. Okay. Mericanya banyakin. Okay. Jadi garamnya bisa dikurangin. Oke. Okay. Kan gitu, ngakalinnya. Oke, okay. Jadi menggunakan bumbu-bumbu, karena kan Indonesia kaya akan rempah-rempah gitu ya, Prof ya? Digunakan lainnya selain si garam itu gitu. Karena kita juga harus hati-hati sama makanan-makanan kemasan yang kita makan, karena juga di dalamnya banyak garam yang kita nggak tahu gitu ya, Prof ya? Iya. I see. Oke. Okay. Nah, tuh, sahabat sehat harus hati-hati ya. Kita nggak pernah tuh nambahin garam-garam ke makanan kita, tapi makanan-makanan kemasan yang kita makan, udah dicek belum tuh label kemasannya, begitu ya, Prof. Jangan-jangan natriumnya tuh tinggi tuh. Snack-snack yang kita makan, atau kecap manis, atau saus tiram yang kita coba konsumsi buat masak, harus hati-hati juga. Betul begitu ya, Prof ya? Iya, makanya kalau membeli sesuatu, lihat berapa NaCl. Oke, okay, NaCl. NaCl. NaCl, natrium. NaCl-nya ada kan? Garam. Iya, NaCl itu garam. Jadi kalau kamu makan mie super mie, lihat garamnya berapa. Nah, ya, garamnya betul. Tinggi itu, super mie itu garamnya tinggi. Ya. Makanya enak. Makanya katanya super mie yang di Arab atau di Taiwan itu kurang enak karena garamnya kurang. Oh, gitu ya, Prof ya. Oke. Jadi kalau makan super mie lihat garamnya berapa gitu. Ah, kan itu sehari saya cuma boleh 5 gram. Nah, kalau itu hampir 2 gram. Jadi berarti sehari kita cuma boleh makan 3 kali super mie gitu. Ya. Wow. Oke, harus hati-hati. Sahabat sehat yuk, kita hati-hati yuk. Nah, ada pertanyaan satu lagi nih, Prof. Kan biasa kan sekarang kan kalau mau makan, misalnya makan siang, makan malam, gitu kan gampang ya, Prof ya. Tinggal pakai aplikasi, nanti makanannya datang ke rumah, begitu kan, Prof ya.
Nah, tapi kan ada orang-orang nih yang, aduh, suka masak gitu. Dia lebih suka memasak di rumah, masak makanan di rumah. Mungkin ibu-ibu rumah tangga di rumah yang suka masak gitu ya. Atau bapak-bapak rumah tangga, atau kaula muda yang suka masak gitu ya. Benar nggak sih, Prof? Kalau orang-orang yang hobi masak ini, kalau kita masak sendiri makanan kita, itu bisa menjadi alternatif lebih baik untuk menurunkan resiko hipertensi dibandingkan membeli makanan dari luar. Benar nggak, Prof? Pertanyaannya kepada siapa? Kepada... Kalau pertanyaannya kepada saya, saya nggak bisa masak. Oke. Okay. Pertanyaannya kepada Tommy, harus ada kucing dulu. Kalau pancakan Tommy itu disukai kucing, baru kita bisa masak sendiri. Kalau orang yang hobinya masak, bagus sekali. Karena dia bisa ngatur gitu. Ya. Tapi kalau bangsa kayak kita-kita ini, nanti malah kita mati kelaparan, nggak bisa makan. Kalau nggak masakannya nggak enak ya, Prof, nggak ada rasanya. Ya, jadi nggak apa-apa pesan makanan, tapi ingat garamnya berapa, itu yang harus dilihat. Betul, ingat garamnya berapa ya. Jangan terlalu banyak makanan yang tinggi kalori dan tinggi garam. Kalau mau masak sendiri, tadi Prof bilang, lebih baik karena kita bisa menentukan tuh jumlahnya yang garam yang kita kasih itu berapa begitu ya. Iya. Oke. Menarik. Nah, Prof, ada satu pertanyaan nih, Prof. Satu pertanyaan menarik dari sahabat sehat di rumah yang udah masukin pertanyaannya ke kita nih, Prof. Pertanyaannya begini. Siang, Prof, saya mau tanya. Saya tuh punya penyakit riwayat hipertensi. Nah, tapi tekanan darah saya saat ini itu sudah mulai membaik. Saya sudah menjaga makan dengan memilih makanan yang rendah garam. Pertanyaannya adalah, apakah obat anti-hipertensi yang saya minum boleh saya hentikan? Bagaimana, Prof? Nah, ini nih. Ini salah kesalahan. Oke. Mendiagnosa hipertensi itu mudah. Oke. Tidak usah alat-alat yang hebat. Tapi terapi hipertensi itu sulit. Oke. Kenapa? Karena banyak salah pengertian. Orang bilang kalau tensi saya udah normal, saya berhenti aja. Nggak benar. Oke. Okay. Mungkin dosis dikurangi boleh, tapi nggak benar untuk berhentikan hipertensi. Terus dibilang, kan orang ya, tensi saya udah normal. Buat apa lagi? Nggak. Normal itu karena makan hipertensi. Oh, karena makan obat tadi begitu. Ya, satu lagi yang sering orang bilang, oh saya makan obat hipertensi seumur hidup, nanti ginjal saya rusak. Nah, itu banyak tuh, Son. Iya, gimana tuh, Prof? Padahal yang merusak ginjal bukan obat hipertensi, tapi hipertensinya. Oke. Jadi obatnya kamu mau makan berapa aja, nggak ada masalah dengan ginjalnya. Oke. Okay. Tapi hipertensinya kalau tidak terkontrol, kamu tinggal milih, mau stroke, mau gagal jantung, mau apa lagi ya? Gagal ginjal. Cuci darah. Aduh. Atau mau sehat? Ah, waduh. Ah, pilih mau mana? Berat loh. Ah. Itu. Ya pasti mau sehat kita ya. Pilihannya kan itu. Kalau kamu mau sehat, perhatikan tekanan darahmu dari sekarang. Perhatikan, jangan terlalu makan banyak garam. Oke. Okay. Itu kalau mau sehat. Tapi itu pilihanmu, Tom. Oke, Prof. Ya, siap, kan? Siap, benar-benar. Nah, tadi pertanyaan dari Kak Audrey di Jakarta, semoga menjawab ya, Kak Audrey ya. Jadi, lebih baik jangan di-stop untuk obat anti-hipertensinya. Tapi dikonsultasikan ke dokter nih. Karena tadi, kayak Prof bilang, ini prosesnya tuh bukan karena itunya tekanan darahnya normal, tiba-tiba ya udah berhenti minum obatnya, nggak biu, tapi terapinya tuh butuh waktu. Begitu ya, Prof, ya? Paling dikurangin untuk dosisnya saja, misalnya begitu, dengan anjuran dari dokter pastinya. Jadi, kembali. Jangan ngerubah sendiri, ya. Nah, itu dia. Nah, betul. Harus merubah atas indikasi dokter. Betul. Karena, dan jangan kata tetangga, oh, tetangga saya bilang obat ini baik. Nah, jangan. Jangan. Harus lihat dokternya. Karena semua orang berbeda-beda ya, Prof. Ya. Okay. Makanya saya bilang, diagnosanya gampang, tapi terapinya, kalau orang sudah bilang liar. Liar, pusing ya, panjang ya, Prof. Ya. Pusing, ya.
Oke. Nah, tadi tuh, jadi untuk Kak Audrey ini udah bener banget nih untuk menjaga makan dengan memilih makanan yang rendah garam tuh oke banget. Jadi lanjutkan itu, tapi untuk obatnya harus konsultasikan lagi kembali ke dokter dari Kak Audrey. Oke, Prof, nggak kerasa Prof, waktunya udah habis nih Prof. Waduh, padahal kita lagi ngobrol-ngobrol seru, tapi waktunya sekarang sudah habis. Terima kasih banyak ya Prof, buat waktunya sore hari ini Prof. Thank you banget. Okay. Bisa gabung di acara Beat Diabetes Online Festival Hypertensi Online Festival 2022. Oh, sampai salah ya kan. Nah, senang banget Profesor tadi udah cerita, udah banyak. Yang penting tuh apa? Kita jaga makanan kita, jaga konsumsi garam kita, harian kita. Tadi udah dikasih tahu tuh, sehari tuh 1 sendok teh loh. Itu sehari loh, 5 gram. Itu satu hari. Jadi ingat, ingat. Dan ingat juga ada hidden salt di makanan-makanan kemasan yang kita makan. Harus dicek tuh tadi, NaCl kalau kata Prof. Ada natriumnya berapa banyak, itu juga harus dicek. Jangan sampai kita kelebihan natrium, kelebihan si garam ini sendiri, dan akhirnya kita hipertensi. Tadi pilihannya dari Prof tuh, mau apa? Mau stroke, mau ginjal, mau gagal jantung, apa mau sehat? Nah, pilihannya itu. Karena yang jahat itu adalah ya itu tadi. Kalau makanan yang kita makan berlebih. Begitu ya Prof ya? Wah! Thank you banget untuk Prof. Ruli buat waktunya sore hari. Thank you sama-sama. So much. Sama-sama. Terima kasih Prof. Nah, sahabat ukur sehat. Ukur tekanan darahnya ya Tom. Siap Prof. Ukur tekanan darahmu. Siap. Ya. Nanti saya laporkan okay. Prof. Ruli ya Prof. Thank you. Ya. Nah, sahabat sehat. Semoga acara hari ini juga mendapatkan insight baru nih dari acara hari ini. Fakta-fakta baru, mitos-mitos yang selama ini kita anggap fakta ternyata sudah dipatahkan. Jangan lupa, kita juga harus nyebarin fakta-fakta. Jangan nyebarin hoax-hoax aja. Jangan share-share apa tuh info-info di grup-grup WhatsApp, tapi yang nggak jelas keberadaannya. Tapi harus yang fakta. Semoga hari ini melalui Beat Hypertension Online Festival 2022 ini bisa membuka pikiran kita dan juga membuat kita semakin tahu tuh apa sih hipertensi dan bahaya-bahayanya dan cara mencegahnya. Nah, sekali lagi, kita kan tadi kan ngomong tuh, si Prof ngomong, jangan lupa ukur, tensi darahnya tuh diukur. Nah, pas banget kan, tadi saya bilang ada 2 pemenang. Jadi total ada 5 pemenang. 2 pemenang tuh bisa dapat alat tensi dari Omron, dan 3 orang dapat produk dari Debelin dan juga voucher belanja. Nah, caranya gimana sih untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini? Gampang banget, caranya tinggal klik aja tuh di kolom chat, baik di Facebooknya Tropical Asia maupun di YouTube-nya, itu ada link untuk quiz. Nah, sahabat saya, tolong isi kuisnya, langsung aja klik isi kuisnya, jawab pertanyaannya dengan mindful gitu ya, dengan konsentrasi tinggi dan berdoa. Siapa tahu saya mendapatkan hadiahnya. Karena cuma ada 5 pemenang, 5 pemenang, 2 dapat tensi, 3 dapat voucher belanja, juga dapat produk dari Debelin. Oke? Okay? Nah, langsung isi, nanti di submit, nanti 5 orang pemenang akan dihubungi oleh tim Tropical Asim untuk siapa yang berhak mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Oke, sahabat sehat, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, jangan lupa juga, kalau yang tadi tuh suka menu-menu favorit-favorit di Tokopedia, yang biasa beli Tokopedia, mau cek juga, apa sih yang udah kerja sama-sama Tropical Asim yang enak, tapi juga sehat. Nah, bisa cek juga di link yang ada di kolom chat. Bisa diklik aja, nanti akan langsung masuk ke Tokopedia di halaman untuk Beat Hypertension Online Festival ini. Oke, jadi itu makanan-makanan sehat, makanan-makanan enak yang siap untuk Anda check out dan juga sampai di rumah Anda untuk sahabat sehat nikmatin bersama orang-orang terkasih. Nah, tak terasa Meet the Expert dalam acara Beat Hypertension Online Festival 2022 sudah berakhir nih sahabat sehat. Dan Prof. Ruli tadi juga udah sharing ke kita, udah sama-sama memberikan pencerahan buat kita. Terima kasih sekali lagi buat pertanyaannya, buat antusiasnya, dan sekali lagi, yuk, sahabat sehat, kita sama-sama yuk, kita beat hypertension, sama-sama kita yang bisa menjaga siapa? Diri kita, menjaga orang di sekitar kita yang kita kasihi, dan juga ke masyarakat, caranya gimana ya, kita share fakta-fakta mengenai penyakit si hipertensi ini. Oke? Okay? Terima kasih sahabat sehat sekali lagi, saya Tommy undur diri, sampai jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Tropical Asim, manisnya hidup kita yang tentukan. Sampai jumpa. Gula manis-manis, nanti diabetes saya akan keturunan. Risikonya 6 kali. Apalagi saya plus kegemukan, risikonya jadi 11 kali. Jaga pakai Tropical Asim, tak hanya gula, semua.
manis, nanti diabetes saya kan keturunan. Risikonya 6 kali. Apalagi saya plus kegemukan, risikonya jadi 11 kali. Jaga pakai Tropical Slim, tak hanya gula, semuanya Tropical Slim. Ganti gulanya, jaga lemaknya, cegah diabetes. Tropical Slim. Gula manis manis, nanti diabetes saya kan keturunan, risikonya 6 kali. Apalagi saya